Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube saya, Supri Juragan Kampung. Channel yang membahas seputar dunia perbonsaian, dunia usaha, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Juga kolektor-kolektor barang antik. Baik teman-teman, semoga hari ini, besok, dan seterusnya teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan segala rezekinya. Amin. Oke teman-teman, kali ini kita keluar dari tema perbonsaian ya. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video atau slide di mana saya berkunjung ke peternakan atau budidaya ikan lele ya. Dan menurut saya ini dia sedikit unik karena budidayanya menggunakan sistem ember ya. Jadi dalam ember itu bisa muat hingga 200, 300 sampai 400 ekor, mulai dari tebar benih sampai dengan panen. Gimana prosesnya, gimana videonya, jangan di skip, ikuti videonya dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini demi kemajuan video saya, channel saya. Salam sehat, salam sukses, salam buat temannya dari Palaran. Oke, baik teman-teman, sekarang kita udah sampai di rumahnya Mas Wanda ya. Nah, sekarang di sini kita akan lihat gimana sih teknik perikanan ikan lele dia. Mari ikutin. Nah, ini ada Mas Wandanya. Monggo, Mas. Jadi ini sebenarnya teknik apa sih ini Mas yang ada di samping saya ini? Jadi ini sistem terbaru yang dibuatkan dari ember namanya sih. Jadi sistemnya sistem ember namanya. Jadi kenapa naruhnya di ember-ember seperti ini? Ya karena namanya sistem ember. Jadi satu ini isinya berapa? Kurang lebih 400 ekor. 400 ekor. Lihat ya. Ini ukuran berapa ya, Mas? Ukuran 79. Ukuran 79 ya. Mungkin teman-teman mau lihat gimana sih isinya. Nah, kalau jenis pakannya ini, pakannya menggunakan F99. Ukuran F99, jadi yang kecil banget ya. Kadar protein 36%. Kadar proteinnya 36%. Jadi untuk satu ember seperti ini, satu kali kasih pakan itu kurang lebih 5 sendok saja. Cukup irit ya, atau 5 graman juga. Gitu. Nah, bisa dilihat ikannya sehat-sehat ya. Jadi ini semacam tebar padat, dulu pernah ada sistem tebar padat ya. Bisa dilihat ini. Jadi buat teman-teman yang punya lahan kecil, jadi yang berkecil hati ya. Jadi dengan kondisi di samping rumah seperti ini, memaksimalkan tempat yang ada, teman-teman bisa menaruh sampai berapa ember ini, Mas? Ini kalau masuk semua sekitar 18. Sekitar 19 ember dengan kapasitas 1 ember sampai 300-400 ekor sampai panen. Dan ini nggak dipindah-pindah ya, jadi tetap di sini aja dia, mulai dari kecil sampai panen di sini aja. Hanya saja perawatannya per 2 atau 3 hari sekali diganti airnya, tentunya dengan filter tertentu dan obat-obatan tertentu ya. Jadi kalau teman-teman nggak ada obat-obatan tertentunya, obat-obat khususnya, jadi jangan-jangan coba-coba dulu, harus dipelajari dulu ilmunya baru nanti diaplikasikan di rumah. Ada yang mau panen, mungkin kurang lebih 2 atau 1 minggu lagi, 1 sampai 2 minggu lagi, dan ini siap panen ya. Sehat-sehatin ya. Nah,
biasanya 5 atau 6 sendok saja paling banyak satu kali ngasih makan, dan rentang waktunya setiap 6 jam sekali. Sangat irit sekali ya. Jadi mulai dari sebar bibit sampai panen, dia berapa habis berapa kilo pakan ini kurang lebih? Kalau untuk 400 sampai 500 ekor itu paling 10 sampai 15 kilo dengan kapasitas 300 sampai 400 ekor ya. Berapa tadi mas? 15 kilo. Paling banyak 15 kilo sampai panen dengan pakan F99. Bagus lagi F1000, cuma susah nyarinya. F1000 itu proteinnya 42% ya, F1000 ya. F99 itu 30%. Nah, jadi buat teman-teman yang punya lokasi kecil dan ingin punya ternak atau usaha ikan lele, tidak punya lahan yang besar, punya lahan yang seperti ini, teman-teman nanti bisa memaksimalkan. Dan lumayan ini ya, untuk satu ember ini bisa sampai berapa kilogram mas panennya? 1 ember bisa sampai 40 sampai 50 kilo dikalikan dengan harga jualnya. Hitung sendiri ya teman-teman ya. Baik teman-teman, ini tadi adalah liputannya ternaknya Mas Wanda. Sebenarnya sebelah ada juga nilai, cuman hari ini saya memang concernnya adalah memang mau meliput ternak lele beliau. Yang menurut saya ini apa ya, unik ya, benar unik sekali, dan bisa memaksimalkan lahan yang ada. Buat teman-teman yang ada tinggal di perkotaan yang lahannya sempit, mungkin bisa mengikuti teknik perikanan yang ini, teknik budidaya seperti ini bisa dipraktikkan. Tentunya ya, tentunya nanti kalau misalnya bertanya-tanya nanti kita sertakan nomor teleponnya Mas Wanda, bisa hubungi beliau mulai dari dapat obat-obatannya dan cara aplikasinya. Ikuti terus channel saya, Supri Juragan Kampung. Kali ini di peternakan ikannya Mas Wanda. Next kita jalan-jalan ke peternakan ayam atau bebek atau mentok atau yang lainnya atau penggas saya. Ikuti terus channel saya. Salam sehat, salam sugi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.